Kalau ke disco gitu, kalau mau joget gitu, mendingan gaya yang ototnya bekerja. Jadi offbeat. Ini gaya. Ini gaya apa nih, Kak? Berenang. Gaya mengencangkan lengan. Tapi kan kayak disco. Susah ya, Mas. Ah, kukunya jadi patah. Morning. Hai bocil. Bocil. Hai bocil. Kita lagi mau foto nih. Kamu di mana? Di sini. Tangan dulu kali ya? Iya. Lagi mau foto Adit. Hai. Kita kira-kira berapa ini ya? Berapa look ini, Kak? Ada 6 ya? Makeup sih 2 aja, guys. Makeupnya 2 atau 3. Tapi bajunya gak tau lah. Gitu deh ceritanya. Jadi mau foto buat katalog. Kan katalog tuh maksudnya gimana ya, portofolio lah tiap tahun yang kita foto. Tahun ini belum ada. Justru agak harusnya awal-awal tahun atau akhir tahun. Ini malah pertengahan tahun, ya udahlah gak apa-apa lah. Baru sempet, jadi tiap tahun kita ada foto-foto baru, ada konsep baru gitu. Kita lihat ya, serunya kayak gimana nanti. Nih, gue ngobrol sambil mata. Tuh, bocil, melet mulu, bocil. Melet mulu. Yang acara G-Foxy kan gue yang styling. Yang apa? Yang G-Foxy yang di PI ya. Oh. Sama yang di apa komen selapa gitu dulu. Iya. Sorry. Iya. Kita berapa lu hari ini? Aku bawa beberapa sih, cuma nanti si Jundin, si Swandi jadwal kalau nanti. Siap. Thank you. Keren banget sih hari ini. Hari-hari gitu. So ini Kiki. Iki apa Kiki? Iki. Iki stylist kita hari ini. Apa yang berbeda? Yang berbeda. Berbeda kali ini ada satu look yang gue nyesuaiin sama karakter gue juga. Karakter lo? Iya. Ada beberapa sih yang dibawa, cuman kita tetap ngikutin jamnya Kak Luna. Jadi mana yang keburu itu yang kita foto. Ini ada dari YSL. Ini looknya sih aku ngikutin dari konsep yang dari Kohari kasih, sama gue mix sama karakternya gue sendiri sebagai stylist. Nah, ini ada dari YSL, looknya lebih edgy aja. Terus dari Sebastian Gunawan. Yang ini sebenarnya salah satu look yang gue suka banget karena sesuai sama gue gitu, edgy gitu. Sama ada yang juga masih sama dari Seba, ini lebih kayak pretty, cantik, yang kayak gitu. Sama ada lagi, ini kita mau bikin lebih simple aja sih, kayak fashion editorial yang ringan ya, dari segi makeup, dari segi rambut juga kita nggak terlalu macem-macemin. Sama aksesorisnya dari Ko Yung Yung, dari Rinaldi. Terus ada satu baju yang dibuat baru buat Kak Luna. Ini kayak rock leathers gitu, sama nanti pakai bodysuit gini. Jadi kayak lebih seksi tapi masih elegan, ada sedikit sportinya juga. Ini Kak, look pertama Kak. Look pertama. Stretching. Gayanya kayak disco, padahal sih sebenarnya stretching. Olahraga. Kan kalau ke disco gitu, kalau mau joget gitu mendingan gaya yang ototnya bekerja. Jadi offbeat.
Gaya apa nih kak? Berenang. Gaya mengencangkan lengan. Tapi kan kayak di Kak, lo kedua kak. Kedua, ini lo kedua. Jadi gimana nih? Tegang. Tegang kenapa nih? Gak boleh gerak, soalnya rambutnya harus rapi. Jadi. Jadi patah. Ada enggak? Harus pakai pisau, cepet digituin tengah. Oh, ya. Serah deh, gua nyerah. Jangan bilang lu kayak tadi lagi enggak apa-apa ya. Ya, lo ke berapa dia? Ini lo ketiga. Lihat rambutku.